Yang ini apa ya jawabannya ya? Apa minta bantuan Kasep? Kak. Bantuin deh. Ini tugasnya bahasa Inggris. Terus? Dede nggak tahu jawabannya apa. Oh, coba sini Kasep bantu deh. Nah, yang pertama, where itu apa, Kak? Where itu di mana? Di mana? Kalau when apa, Kak? Kalau when artinya kapan, Dek? Oh, kapan? Terus kalau what itu apa? What itu apa? Hah? What itu apa, Kak? Iya, what itu apa, Dek? What itu apa, Kak? Iya, what itu apa? Loh, Kak, Dede kan nanya, kenapa ditanya balik? Loh, kan Kasep udah jawab, what itu apa? Ih, Kasep. Kenapa, Dek? Ini loh, Teh, Dede kan nanya, tapi sama Kasep malah ditanya balik. Emang, Dede nanya apa? What itu apa, Teh? Iya, Dek, what itu apa? Ih, Terina sama aja kayak Kasep. Emang what itu apa? Nah, gitu dia loncat-loncat. Terus, nah kesini, kesana juga. Kak, Dek, kerudung yang ini sama yang ini, mending mana? Emang apa bedanya, Teh? Iya, Teh, warnanya sama, bentuknya sama. Beda, Dek, ini warnanya beda, bahannya juga beda, dipakainya juga beda. Hah? Tapi kelihatannya sama kok, Teh. Ih, susah deh kalau nanyanya sama cowok. Bagus yang mana ya? Ah, tanya aja ke bawah. Kalau yang itu mana sih? Ini nanti. Ini Teh, Dek. Bagus baju yang ini apa yang ini? Mendingan yang kanan, Kak. Oh, makasih, Teh. Emangnya apa bedanya, Teh? Kan bentuk sama warnanya sama. Gak apa-apa, Dek. Asal ada jawabannya. Hah? Lucu deh. Lucu. Kak, fotoin dong. Buat apa, Teh? Buat update status. Boleh, Teh. Siap, Teh. Siap. 1, 2, 3. Coba lihat, Kak. Ini, Teh. Loh, kok fotonya kejauhan sih? Ulang lagi, ah. Oke, Teh. Siap ya. 1, 2. Coba lihat, Kak. Ini, Teh. Loh, kok Teh Renanya kelihatan kurus sih? Ulang lagi, ah. Siap, Teh. Ini yang terakhir ya. Kalau jelek lagi, Kasep gak mau ngulangin, ah. Sini, lihat. Ini, Teh. Nah, ini baru bagus. Makasih ya, Kak. Teh, Kasep juga mau dong foto. Siap ya, Kak. 1, 2. Coba lihat, Teh. Ini, Kak. Loh, kok matanya ketutup sebelah, Teh? Ya, salah Kak Asep. Teh Rina kan udah ngasih aba-aba. Sekali lagi dong, Teh. Enggak, Teh Rina mau update status dulu. Hah? Sabar ya, Kak. Sebenarnya dari dulu aku suka sama kamu. Kenapa kamu gak bilang dari dulu? Karena aku malu ngungkapinnya sih. Gak usah malu, karena aku juga suka sama kamu. Wah, beneran? Kalau gitu, kamu mau gak jadi pacar aku? Gak mau. Loh, kok gak mau? Tadi bilang suka. Iya, aku sukanya gangguin kamu. Hah? Cie, kasihan ditolak. Hah? Dede? Terina? Emang Kak Asep mimpi apa? Kak Asep abis nonton film romantis, Teh. Jadi kebawa mimpi. Oh, Cie yang ditolak. Gak di mimpi, gak di dunia nyata. Ditolak mulu. Giliran Dede ya. Buah-buah apa yang bikin semangat? Semangka. Ketahuan. Terina. Buah apa yang gak pernah benar? Hah? Buah apa, Teh? Iya, Teh. Emangnya buah apa? Buah salak lah. Itu mah salah, Teh. Sekarang aslinya. Buah apa yang ditakuti pasangan LDR? Ayo, apa? Ayo. Ayo, Dek. Apa ya? Ayo, Teh. Dek, nyerahkan. Ya udah deh, Kak, nyerah. Iya, Kak. Apa jawabannya? Pisang. Kok pisang sih? Kok jawabannya pisang? Gak nyambung deh. LDR, pisang. Nih ya, Kasep kasih tahu, udah ngejalin hubungan lama-lama, ujung-ujungnya pisang. Kayak... Oh, itu mah pisah, Kak. Kayak... Kok tahu sih?
Tipe-tipe orang bangun tidur. Yang pertama, orang normal. Wah, udah pagi nih. Yang kedua, orang lebay. Sudah pagi ternyata. Pagiku terasa sungguh mempesona. Yang ketiga, dibangunin adik. Kakak, bangun udah pagi. Ya. Bangun udah pagi. Bangun. Yang keempat, dibangunin pacar. Kak, kok gak bangun-bangun sih? Gimana mau bangun, Teh? Pacar aja Kak Asep gak punya. Iya ya. Hah? Emang Terina punya pacar? Hah? Enggak. Lupa, Terina kan baru putus. Dasar cowok gak bisa dipegang omongannya. Ih. Kenapa, Teh? Ini loh, Deh, teman Terina nyebelin. Hah? Emangnya gimana, Teh? Ya gitulah, Deh, namanya juga cowok gak bisa dipegang omongannya. Yaudah, Terina mau kamar dulu ya. Oke, nanti malam kita telpon. Dek, kenapa? Ternyata benar ya, Kak. Omongan cowok gak bisa dipegang. Emang kenapa, Dek? Ini loh, Kak. Tadi kata Terina, omongan cowok gak bisa dipegang. Hmm? Ternyata pas Dede coba, emang gak bisa dipegang. Karena Kak Asep kan cowok. Hah? Bukan gitu, Dek, maksudnya. Hah? Emangnya gimana, Kak? Gak bisa dipegang omongan itu adalah ketika seseorang membuat janji tapi tidak ditepati, Dek. Oh, gitu ya, Kak? Tipe-tipe orang makan buah jeruk. Yang pertama, orang simple. Enak. Yang kedua, orang teliti. Setelah bersih, lalu dimakan. Tipe ketiga, orang aneh. Hah, kok jeruk Terina habis? Huh? Siapa nih yang habisin? Huh? Hah, pasti. Kabur yuk. Satu, dua, tiga. Teteh tahu nggak persamaan Teteh dengan buah mangga ini? Emang apa, Kak? Udah harum, manis lagi. Kak Asep! Hah? Kak Asep kenapa? Ini, Dek. Kak Asep lagi latihan buat gombalin cewek. Hah? Tenang, Kak. Terin ajarin. Hah? Gimana, Teh? Cuka apa yang manis? Hah? Emang ada ya cuka yang manis? Ada dong, Kak. Emang apa, Teh? Cuka sama kamu. Emangnya ada ya cewek yang suka sama Kak Asep? Dede, jangan jujur gitu dong. Kenapa sih bisa gini? Heran. Kak Asep kenapa? Kok mukanya kusut gitu sih? Ini, Teh, harusnya hari ini tuh ada beberapa jadwal Google Meet. Terus, emang kenapa, Kak? Masalahnya, Teh, semua jadwalnya di-cancel, diganti di minggu depan. Lalu? Kak Asep udah susah payah lah, Teh, nyiapin sampai begadang loh. Tenang, Kak, gak usah khawatir. Hadapi semua masalahnya dengan kepala dingin. Hah? Emang gimana, Teh? Sini, Kak. Kak Asep, lagi ngapain? Hah? Ini, Dek, kata Teh Rina, katanya kalau kita menghadapi suatu masalah harus dihadapi dengan kepala dingin. Hah? Bukan gitu, Kak, maksudnya. Hah? Emang gimana, Dek? Gini loh, Kak, maksudnya Kak Saif harus tetap tenang di dalam kondisi apapun dan berpikir positif, Kak. Bukan kayak gitu. Lah, terus berarti Kak Saif Teh Rina.